Saya selalu sebutkan bahawa kerajaan kita mesti merupakan kerajaan rakyat. Ataupun dalam bahasa Inggeris, the people's government. Tengok sajalah kampung ini, Kampung Abuk namanya. Tapi kampung ni tak banyak abuk. Kampung ini jadi kampung yang indah kerana rumah bukan sebarangan rumah. Sepatutnya kalau tuan-tuan dan puan-puan, maaf cakap, bertaraf tinggan, sepatutnya dapat rumah kos rendah. Tapi yang saya tengok depan saya ni bukan rumah kos rendah, tapi rumah berkualiti yang bakal dimiliki. Datuk Mat Hassan kata ini bukan sebarangan rumah, dia kata ini rumah townhouse. Mana ada kerajaan di dunia yang dapat menyediakan rumah bertaraf townhouse kepada mereka yang berpindah sebagai setinggan, yang diberi hak dan peluang memiliki rumah yang begini berkualiti, melainkan kerajaan kita yang dapat memberi sesuatu yang mungkin sebelum ini tak dapat dimimpikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Malaysia, kita menguruskan ekonomi dengan baik dan alhamdulillah, itu sebablah kita boleh beri BRIM, bantuan rakyat satu Malaysia ini, RM500. Apa yang dikendaki oleh rakyat, kebajikan rakyat dalam lingkungan yang mampu kita lakukan, insyaAllah kita akan lakukan yang termampu, yang terbaik untuk rakyat kita. Pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ucapan panjang lebar tak penting sangat sebenarnya. Yang penting kita dapat milik rumah ini dalam masa yang terdekat ini. Dan mereka yang tak mampu pun, MD kata dia nak bantu selesaikan perkara ini dalam masa terdekat ini. Boleh sewa beli. Kalau tak mampu beli, sewa dulu. Sewa tu ambil kira, akhirnya rumah townhouse ini akan dimiliki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan kita membantu, memperjuangkan untung nasib tuan-tuan dan puan-puan. 99 buah keluarga akan dapat satu pemberian yang cukup bernilai. Kerana kalau ada rumah ini, alhamdulillah, kita dapat harta yang kita dapat pegang dan kita dapat jadikan ini sebagai harta pesaka untuk anak-anak kita, insyaAllah. Jadi kita semua dah rumah dah dapat, BRIM pun akan dapat lepas ni. Jadi hajat tuan-tuan dan puan-puan dah ditunaikan, hajat saya belum lagi. Hajat tuan-tuan dan puan-puan dah dapat dah. Mudah-mudahan insyaAllah kita doa sama-sama negara kita terus maju, berjaya. Saya yakin Negeri Sembilan ni akan jadi negeri satelit pada Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih, dan dengan ini saya mengisytiharkan projek ini. Tapi tak boleh serah kunci hari ini sebab belum dapat CF lagi. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat dapat CF. Tapi kita kira hari ini kita resmikan projek perumahan ini, townhouse, untuk dimiliki oleh tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.